Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, mengakui jika PLT Ketua Umum DPP PPPM Mardiono sudah mengusulkan nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan awak media soal peluang Sandiaga disodorkan menjadi cawapres Ganjar usai resmi menjadi kader PPP. Namun, Hasto menegaskan, meski sudah disodorkan pihaknya merespons bahwa setiap nama figur untuk cawapres Ganjar akan dikaji terlebih dahulu. Kemudian, menurutnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga sudah menyampaikan ada 10 nama cawapres untuk Ganjar yang sedang digodok. Hal itu akan diumumkan dalam momentum yang tepat. Sementara di sisi lain, Hasto mengatakan, dengan bergabungnya Sandiaga ke PPP bisa membuat solid sikap Partai Ka'bah tersebut. Untuk itu, nama cawapres Ganjar, kata dia, akan disampaikan dalam momentum yang tepat. Selain itu, Megawati akan berkomunikasi dengan partai pendukung hingga Presiden Jokowi. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Uno, mengaku bakal ikhlas berjuang usai resmi menjadi kader baru PPP. Termasuk soal nasibnya apakah namanya bakal disodorkan menjadi bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo atau tidak. Sandiaga mengatakan bahwa kewenangan dirinya bakal disodorkan atau tidak menjadi cawapres itu ada di tangan PLT Ketua Umum PPP Mardiono atau gabungan partai politik. Untuk itu, ia memilih untuk ikhlas. Lebih lanjut, ekspolitisi Gerindra ini berharap dibukakan jalan terbaik usai bergabung bersama dengan PPP. Adapun PLT Ketua Umum DPP PPPM Mardiono, mengatakan, bahwa pihaknya akan menggunakan mekanisme sebelum memberikan penugasan baik secara struktural maupun non-struktural terhadap kader partai. Mekanisme yang dimaksud yakni melalui Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, yang akan digelar pada Jumat dan Sabtu pekan ini. Selanjutnya nanti soal penugasan itu PPP memiliki mekanisme konstitusi sendiri yaitu bahwa dalam penugasan-penugasan yang terkait dengan baik struktur maupun struktur itu apalagi hal-hal yang berkaitan dengan nanti akan menjadi kebijakan sebuah perjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara untuk rakyat Indonesia, kata Mardiono. Jangan lupa, subscribe YouTube JMN Channel, dan kunjungi laman portal jabarnews.com.